Oke, kembali lagi di Devi saja. Sebelum saya mulai videonya, mungkin untuk kedepannya saya semoga bisa fokus di sini ya, di ini ya. Nanti lihat aja videonya. Dan sebelumnya, mungkin untuk kamera yang saya pakai untuk menggunakan ini proyek ini ya kurang bagus. Ya, ada malam ya karena saya nggak pakai kamera HP, saya pakai kamera ini. Ini kalau gelap parahnya pol. Kalau di tempat terang, wah ini udah bagus banget ya. Jadi ditonton aja videonya ya. Saya akan jelaskan di video itu, saya nggak jelaskan di sini. Mungkin kalau ada yang pertanyaan bisa di komen di bawah, mau request apa nanti saya usahakan, kalau bisa ya saya sanggupi. Oke, itu aja ya, dan ini video. Thanks. Oke, kembali lagi di review saja. Untuk review selanjutnya saya menggunakan ini ya, menggunakan ini untuk apa? Untuk ngecek emulator. Untuk besoknya saya fokus ke 3 emulator, PS1, PS2, dan 3DS. Apakah ini sanggup? Ini Poco X3 8, yang 8 RAM-nya yang 8 GB ya. Oke, untuk selanjutnya pakai itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau saya pakai emulator apa, bisa komen aja. Tapi untuk sementara saya pakai emulator kalau bisa yang gratis di Play Store ya. Saya cari di Play Store yang gratis. Semoga ini bisa gitu. Misalnya kalau tidak ada, berarti nanti saya akan jelaskan kenapa tidak bisa pakai emulator itu di video berikutnya ya. Oke ya. Oke, gitu aja. Enggak usah lama-lama. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.